Sejahtera Malaysia terbaru daripada SPRM. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru saja Menteri Besar punya anak, Menteri Besar Perlis punya anak daripada PAS ditahan oleh SPRM. Terbaru SPRM umum lagi sah, Azam Baki sahkan pula tu. SPRM siasat pemimpin kanan di utara tanah air. Atau utara ni bagi anda rakyat, mungkin rakyat Sabah, Sarawak, tidak tahu utara ni di mana. Rakyat utara ni, negeri utara ni, apa maksud dia? Utara ni maksud dia Kedah, ada Kedah, Penang, Kelantan, Terengganu. Tapi Terengganu itu timur sebenarnya sudah. Pantai timur, pantai timur. Jadi yang betul-betul utara ni Kedah, Penang, Perlis. Sebahagian Perak tu depa kata masih lagi utara lah. Yang selebihnya itu Perlis kan besar. Jadi kalau kita lihat kemungkinan yang dimaksudkan ini daripada Kedah, Perlis, Penang, Kelantan, antara tiga itulah, antara empat itulah. Jadi SPRM siasat pemimpin kanan di utara tanah air. Nah, kalau memang katakan dia dari Penang, kalaulah SPRM siasat daripada Penang, itu bukan daripada PAS. Tapi kalau dari Kedah, itu dari PAS, negeri PAS maksudnya. Nah, negeri PAS. Kalau daripada Perlis pun negeri PAS. Kalau daripada Kelantan pun negeri PAS. Malah kalau daripada Terengganu pun negeri PAS juga. Jadi takkanlah PAS lagi. Aduh, tak habis-habis. Takkanlah PAS lagi. Takkanlah daripada kerajaan PAS lagi. Tak habis-habis. Kalau dari PAS lagi ya, memang pening lah. Kalau tiba-tiba betul-betul SPRM siasat pemimpin kanan ini di utara tanah air ni, kalaulah tiba-tiba pemimpin kanan ini dari PAS lagi, nah makin pening lah. Makin pening lah parti PAS yang mengajar benda-benda baik, yang selalu mengajar benda-benda baik, kebaikan, menegah itu ini, haram-haram, haram-halal, hukum-hukum, macam-macam lah diajar-ajar. Tapi akhirnya daripada diorang juga yang disiasat oleh SPRM, aduh, harap-harap bukanlah. Harap-harap bukanlah. Dan harap-harap walaupun pemimpin kanan dari utara itu dari utara, harap-harap dia bukan ahli PAS lah. Kalau ahli PAS lagi, pemimpin PAS lagi, nah pening kepala PAS. Betul-betul pening kepala Hadiawang. Pening kepala Hadiawang. SPRM sedang menyiasat seorang pemimpin kanan di utara tanah air kerana disyaki melantik beberapa syarikat dipercayai mempunyai kepentingan dengannya, membabitkan projek pembekalan di anggar bernilai RM300,000. Sumber SPRM berkata pemimpin tersebut juga disyaki melantik beberapa syarikat bagi kerja-kerja baik pulih, bagi kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peruntukan pejabat menteri besar kira-kira RM1 juta, di mana dipercayai organisasi itu mempunyai kepentingan dengan anak pemimpin tersebut. Dia berkata projek-projek tersebut juga dipercayai dimonopoli oleh anak pemimpin berkenaan dengan menggunakan beberapa lesen syarikat-syarikat di bawah kawalannya. Kesalahan tersebut dipercayai telah dilakukan dari Januari 2023 sehingga Mac 2024, dan syarikat-syarikat tersebut turut disyaki telah pun mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran matan palsu bagi kerja-kerja tersebut, selain diberikan komisen kira-kira 5% daripada nilai projek, katanya kepada Bernama pada hari ini. Sumber itu berkata setakat ini sebanyak 15 buah syarikat telah dikenal pasti dikawal oleh anak pemimpin itu
dan antara aktiviti yang dijalankan melibatkan pembekalan air mineral serta pembekalan hamper dan cendera hati. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan siasatan itu sedang dijalankan berhubung perkara berkenaan. Nah, ambil kau. Ini kalilah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dihubungi mengesahkan. Woi, dibolot semua. Takkanlah nak bekal mineral water pun nak bolot juga. Ini betul-betul tak adil. Ini betul-betul apa benda? Tambak haluba. Ramai orang juga komen dengan saya. Kamu bagi ulasan dia ni baguslah. Tak maki hamun. Ya, betul. Saya tidak diajar maki hamun tau. Saya tidak pernah maki hamun, tak pernah cakap perkataan lucah, tak pernah keluar perkataan-perkataan yang jijik, tidak. Saya tidak pernah buat begitu. Ya, saya tidak pernah buat begitu sebab saya hanya mahu memberitahu kebenaran. Itu saja. Jadi ini memang betul-betul tamak betul manusia ni. Takkanlah hamper dengan mineral water pun kamu nak cekau juga. Bagilah peluang dengan orang lain. Ini mineral water dan hamper pun itu pun jadi juga dia mau kuasai juga. Lepas tu peliknya ada 15 buah syarikat yang dikenal pasti dikawal oleh anak pemimpin itu. Dan ada aktiviti yang pembekalan hamper dan cenderahati. Hamper, geng. Aduh, tak payahlah. Kalau hamper saja tak payahlah. Ini betul-betul tak berbaloi. Betul lah, merosak nama sendiri hanya kerana hamper dan mineral water. Air mineral, lepas itu pembekalan hamper dan cenderahati. Hamper berapa sangat? Aduh, takkanlah hanya kerana 20-30 ringgit. Rosak. Sekali lagi, kita harap ini bukan daripada pemimpin PAS lah kan. Kita harap ini bukan daripada pemimpin PAS, bukan daripada bos PAS, bukan daripada, singkatnya bukan daripada PAS lah, atau Bersatu. Kalau daripada PAS dan Bersatu, apalagi kalau dari PAS, aduh, lagi pening kepala. Tak habis-habis, harap-harap bukanlah. Oke, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Daripada Malaysia kini, terbaik. Kita harap segala dalam keadaan yang baik. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Isi minyak dulu. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Menjelang pilihan raya KKB, menjelang pilihan raya Kuala Kubu Baru, Ada seorang walaupun dia komen lah, dia bidas semula lah. Dia kata, kenapa suci sangat kah kerajaan perpaduan Madani? Ini yang saya mau ulas nih. Syok nih, memang dia buat bola tanggung. Ini memang seronok ini untuk kita ulas. Anda boleh komen dulu apa pendapat anda dengan soalan dia itu. Mana yang lebih suci? Mana yang lebih suci? Kerajaan Perpaduan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang, atau kerajaan perpaduan sekarang ini yang semua parti ada bergabung dan bersatu padu dan bersama-sama menjunjung titah cadangan daripada di Pertuan Agung yang lalu? Mana satu yang suci? Pertama, saya bukan pengundi Anwar Ibrahim tahu, bukan. Saya belum pernah undi nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, belum pernah.
Saya belum pernah berada di kawasan Tambun, enggak ada. Saya tidak pernah undi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya setuju, kerajaan sekarang jauh lebih baik, lebih suci daripada kerajaan yang dulu. Ada bukti? Ada. Oke, pertama, masihkah kamu ingat? Masihkah kamu ingat? Ada dua pilihan raya dibuat semula, diulang semula, terpaksa diulang semula karena kedapatan kantoi. Ada bukti yang didapati oleh Mahkamah Pilihan Raya bahwa ada unsur-unsur rasuah dalam pilihan raya PAS. Mahkamah mendapati ada unsur rasuah. Rasuah itu dosa tak? Rasuah itu dosa tak? Adakah kamu pernah dengar? Adakah kamu pernah dengar calon daripada PKR kah, DAP kah, Amanah kah, calon daripada ada orang lah yang terpaksa dibuat balik sebab ada rasuah? Adakah? Kalau ada, coba bagi tahu lah, mana tahu ada yang saya tidak tahu kan. Mana tahu ada yang saya tidak tahu kan. Nah, begitu. Tapi yang pasti pada PRU yang lalu kedapatan kantoi. Kamu ketahuan memberi rasuah dengan si dia, diambil video. Ada rekaman lagi tau, siap bersumpah lagi. Jadi itu pertama. Kedua, itulah saya kata jangan bagi bola tanggung. Bila bagi bola tanggung, orang gulung, orang bestrok, orang apa lagi ya, orang senang lah, dengan senang hati dapat bestrok, gantung, gulung, tongkat, apa, senang. Lain kali jangan bagi bola gantung, nanti kena sendiri. Nomor dua, masihkah kita ingat berapa banyak sudah pemimpin daripada Perikatan Nasional didakwa di mahkamah? Siap ada seorang dua nih, menantu nih, melarikan diri karena takut disiasat. Ditambahkan manis-manis dia lagi, anak-anak kepada bos-bos Perikatan Nasional pun disiasat. Adalah yang didakwa karena macam-macam lah, bisa pasal minyak lah, pasal perikmatan lah. Aduh. Base-nya lagi Setiausaha Agung pun kena. Siapa tu? Ahmad Maslan? Bodoh. Sorry, itu UMNO. Yang ini si siapa namanya? Itu Bersatu tu. Wan Saiful Wanjan. Apa kabar? Lepas itu siapa lagi? Apa kabar pula anak kepada Menteri Besar Perlis, menantu kepada Hadi Awang, apa kabar? Muhyiddin Yassin, apa kabar? Jana Wibawa, apa kabar? Apa kabar pula dengan projek-projek di Kelantan? Projek ayahnya itu kan sedang disiasat juga. Projek jalan rayanya itu kan pun sedang disiasat juga. Jadi tonton dan perempuan yang dihormati sekalian, itulah lain kali Kalau nak buat kritik kah, jangan bagi bola tanggung, nanti sendiri kena, tak dapat nak jawab. Memanglah dalam kerajaan perpaduan pun ada juga masalah-masalah sedikit, masalah itu, masalah ini, memanglah. Tapi jangan sampai bagi bola tanggung, nanti kedapatan. Okay. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, itu baru sedikit. Banyak lagi. Sanusi pun ada. Sanusi apa kabar? Dia adakah kes mahkamah juga? Adakah?
Bagaimana dengan hadiah uang? Hadiah uang adakah dia sedang disiasat juga? Bagaimana dengan siasatan-siasatan terhadap hadiah uang? Ah. Yang lain-lain lagi macam mana? Ada juga. Jadi siapa yang paling banyak disiasat sekarang sebenarnya? Kalau kita tanyalah, kalau kita buat rekod buku 55 lah, buku 55 ini buku kecil, kita tulis rekod siapa yang paling banyak sekarang ini sedang disiasat? Yang peliknya, kerajaan perpaduan tidak lama mana tahu memimpin kerajaan. Tidak lama mana pun memimpin kerajaan, tidak lama mana pun jadi kerajaan. Tapi dia punya kes belonggok-longgok. Belonggok-longgok. Apa kata Muhammad Syukri? Apa kata kamu nasihatkan Muhyiddin? Bagi dia nasihat supaya dia pujuklah, pujuklah menantunya untuk balik Malaysia supaya dapat disiasat, supaya tidaklah bikin malu Perikatan Nasional, tidaklah bikin malu Muhyiddin, pengurusi Perikatan Nasional, tidaklah juga bikin malu kan. Okay, anda boleh komen apa saja anda komen, mas saja jangan kacau 3R. Pertama, kedua, jangan lebih-lebih, janganlah terlalu ekstrim. Ketiga, kalau kamu tidak suka pun apa yang saya cakap, janganlah juga melebih-lebih sampai ugut mengugut nih, tak baik tahu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.